kita nerima laporan dari apa korban yaitu orang tuanya bahwa ada kejadian anaknya dianiaya di jalan di jalan lintas timur itu di desa Mendalo Darat pasnya di depan SCP 7 kita selidiki dapat satu orang atas nama Imam karena kita identifikasi dari motornya jam pas kejadiannya jam 4 subuh antara jam 1 sampai jam 4 subuh nah jam 8 malamnya kita bisa amankan yang apa pelaku pertamanya itu saudari masih bawa umur juga. Kekerasan dalam hal ini, Pak? Ada kalau korbannya itu masih dirawat di rumah sakit Raden Matahir bukan cukup parah kemarin sempat ICU alhamdulillah sekarang sudah dipindahkan di ruang rawat biasa gitu.